dan jala cukup menghidupimu. Kada badai, kada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Kada badai, kada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kita mengajak kepada masyarakat bahwa manusia itu adalah halifah di muka bumi. Kalau halifah di muka bumi, maka masyarakat itu atau manusia itu adalah pemimpin. Jadi dia bukan memimpin hanya manusia saja, dia juga melindungi lingkungan. Dia juga melindungi binatang, dia melindungi tumbuh-tumbuhan. Itulah karena halifah di muka bumi. Kalau manusia itu menanam pohon, maka dia akan beramajaya. Karena menanam pohon itu, bayangkan aja kalau satu pohon itu umurnya 300 tahun, maka umur manusia yang menanam itu akan menjadi umur sejarah 300 tahun. Selama 300 tahun dia akan melahirkan oksigen, dia melahirkan keindahan, dia melahirkan kesejukan, dia melahirkan menyerap polutan. Maka berapa amal jariah yang dilakukan oleh seseorang yang menanam pohon? Hanya satu pohon. Bayangkan kalau dia nanam dua pohon, bayangkan kalau sampai 1000 pohon. Mencatat sejarah namanya. Kami sebenarnya berawal dari keprihatinan. Kita dapat asap, dapat banjir, dapat kering, dapat apapun yang sebenarnya itu dampak dari kesalahan kita sendiri. Maka kalau kita tidak melakukan penghijauan, tidak melakukan rehabilitasi terhadap lingkungan, maka anak cucu kita di kemudian hari akan menderita, lebih menderita lagi, terutama untuk asap. Kita berharap dengan adanya pepohonan, dengan adanya lingkungan yang baik, maka suasana kita menjadi sejuk, suasana kita menjadi damai, dan adanya persediaan air. Kita ingin kota Banjarmasin ini hijau dan teduh dan sejuk. Kalau Banjarmasin ini sejuk, maka warga Banjarmasin akan panjang usianya dan mereka pun akan cantik-cantik dan tersenyum. Tetapi kalau lingkungan Banjarmasin ini gersang, panas, kita khawatir orang Banjarmasin itu nantinya jelek semua karena mukanya cemberut kepanasan. Jadi tanah.